saya pakai balap di acara Indo Club dan pernah juara sama saya. Saya juara satu di Indo Club. Sini sistem pengeremannya menggunakan KRS. Masternya pakai KRS dan di sini ada gas spontan. Gas spontannya itu menggunakan YZ. Dan di sini ada on off lampu. On off lampu. Stangnya udah diganti lebih ke bawah, lebih pendek dari yang standarnya. Kayaknya ini nggak tahu punya gesek atau punya motor apa. Dan di sini ada voltmeter. Voltmeter ini buat aki. Dan di sini ada apa ya? Ini on off dan ini starter. Ini starter. Hand gripnya itu mereknya Itako. Terus ke bawah. Ke bawah di sini lampunya udah nggak pakai lampu. Di sini apa ya? Lampunya itu udah racing gitulah buat balap. Jadi udah nggak pakai lampu, disebutnya batok buta. Dan ini 51. Ini yang punyanya namanya Moy Tiranda. Ya, ini yang punyanya. Selang remnya menggunakan TDR. TDR. Kalipernya ini masih standar. Dan piringannya ini apa ya? Piringannya Motowan, Motowan 3 mili. Ini Motowan. Terus bannya di sini pakai YRC Fast itu. Pakai YRC Fast itu dan di sini velgnya pakai menggunakan velg RCB. Menggunakan velg RCB. Terus di bagian sampingnya di sini udah tidak ada tulisan set revo karena di sini body balapnya buat balap. Dan shockbreakernya menggunakan shockbreaker RCB dan ini tabungnya. Di sini ada tabungnya. Dan di sini ada velocity. Keren. Nah, ini velocity. Jadi udah box filternya udah dicabut. Terus ini underbone. Dia menggunakan underbone Nui baik. Underbone terus gear. Di sini gearnya menggunakan 415 gearnya. Standarnya itu 428 diganti pakai 415. Merek menggunakan merek Triple S. Belakangnya itu pakai 43 dan depannya itu kalau nggak salah sama Triple S menggunakan 15. Rantainya ini menggunakan Faito. Rantainya ini menggunakan Faito. Terus kita lihat apa ya ini? Oh, ecu. Kita lihat ecunya. Ini bukanya gimana ya? Sini kita akan membuka joknya dan lihat ecunya. Ecunya menggunakan Juken 5 Racing Turbo BRT Made in Indonesia. Terus akinya menggunakan aki Daytona Supercharger. Di bagian belakang lampunya udah tidak pakai lampu ini, jadi terlihat seksi. Knalpotnya menggunakan Racing Exhaust HRX sama kayak yang di GSX saya. Terus ini master belakangnya menggunakan RCB. Ininya sama kayak yang tadi pakai Nui. Gitu aja paling review motor Satria FU ini. Saya pernah pakai motor ini, memang kencang. Nanti kita dengarkan suaranya. Segitu saja review motor.
motor FUFI ini karena saya nggak berani make ngebutnya, soalnya takut nggak diizin sama yang punya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.